Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat pagi semuanya. Dan pagi hari ini kita mau nonton lagi video yang masih viral, yaitu tentang Bunda Fauziana bersama Mas Iyun. Yang dimana tadi malam itu Mas Iyun klarifikasi ya teman-teman, karena mungkin ada sesuatu dan lebih baiknya mungkin kita dengarkan saja ataupun kita tonton untuk videonya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini Banyuwangi Official. Oke teman-teman, inilah sobat ngarit yang namanya Mas Iyun malam tadi itu klarifikasi. Mari kita simak videonya, let's go. Oke, aku lo tidur dulu ya, aku turu. Iya. Iya. Mau minum obat dulu, habis itu turu. Jangan lupa fallback aku, Mas. Ya, iki toh. Mas ini tuh kegiatannya padat banget ya. Ini tadi sebenarnya selamatan terus tak tinggal untuk lift nyempet-nyempetin ini karena aduh semakin kisruh semakin kesini tak diem-diemin. Sedangkan aku gak ada waktu lift. Siang banyak tamu, teman-teman gak bisa dibilangin no. Mau minum air putih satu itu satu tampungan juga bisa sembuh orang-orang rehat aja. Ini apa nendek kandang itu kan ya gak ada 50.000 biar ini nanti masalahnya clear dan jelas ya, biar sampean itu gak nyerang-nyerang sama bunda terus. Aku udah lulah banget loh aku mikir ini semua. Enggak beneran. Nanti saya saya mulai. Ayo loh, kasihanilah saya ya teman-teman. Ini yang beli baju itu. Itu pak. Ayo. Jangan dipaksa lift. Kalau nggak saya paksa lift, ini semakin masalahnya semakin menjadi loh. Bener saya ini lift bener-bener mau berterima kasih sama kalian semua, sama jelasin masalah itu. Jadi biar merata gitu loh. Jadi aku butuh orang banyak, ini nggak hanya ini. Jadi sama dan teman-teman ayolah support saya, gak harus datang ke rumah ya Allah. Aku ini loh kepala gua sampai pengen pecah beneran. Udah aku tahu sampean seneng kan nanti anu toh itu ada hari Kamis sampean wajib, itu pun wajib WA admin dulu. Kepentingan sampean apa kesini? Saya ulang ini loh, Mas ini sopan nanti sopan nih loh. Jadi 40 ayo kita jelasin bersama-sama. Sini masih jelasin ayo. 40 Jawa Timur hadir. Terima kasih buat teman-teman sobat ngarit, sobat sopir, sobat semua tani, kuli ya yang sudah ikut bergabung, terus sobat apa itu yang namanya rantau juga ya teman-teman semuanya. Salam hangat dari Mas Iyun, makasih banyak atas supportnya yang kalian sudah berikan selama ini. Dari Mas Iyun awal ngonten di 2022 sampai sekarang ini, saya kalian semua membuat saya dan keluarga saya terharu. Makasih banyak untuk support kalian semua ya, dan juga ini semua berkat bunda juga ya. Terus buat bapak Tomli sama ibu mama, kalau saya itu manggilnya sama mama itu, terima kasih banyak. Dan untuk yang paling berkesan buat Mas Roni ya, buat Mas Roni juga Mas Anas yang paling itu, Mas Roni terima kasih banyak ya, buat teman-teman juga semuanya. Nah ini kan kemarin ini kan nggak mungkin nggak yang bertanya-tanya bukan hanya sampean, mungkin dari bapak juga, dari bapaknya Mas Indi, yaitu
pemilik owner Deli Bavan. Aduh, paham banget ya. Nah, ya, tanya, kenapa bundamu itu gak mau diundang ke Bapak? Ya kan, sampean semua ngiranya itu bundamu sekejam itu gitu. Bapak pun yang ngiranya seperti itu. Ya mungkin dari kemarin-kemarin pun ya masih yang paling salah itu ya sebenarnya. Saya gak mau live sama bunda, yang gak mau itu saya. Ya, gak mau karena saya takut tembus 200 ribu, ya kan. Saya yakin kalian semua bisa nembusin itu 200 ribu. Percaya, ya. Saya percaya kalau itu bisa nembusin 200 ribu nah. Dan setelah itu yang gak bolehin bundamu itu datang ke Jawa buat itu acara, datang ke acaranya bapak, itu ya aku. Loh, saya mengakui kan, laki-laki ya kan. Ya, saya meminta gak usah diterima. Saya belum siap aku gitu. Karena nanti ujung-ujungnya kalau diundang bapak, ya harus ketemu saya ya toh. Dan saya belum siap gitu loh. Nah, terus bapak ya gini loh, kok gitu kan, teman-teman udah support semua tuh deh gitu kan, bapak bapak juga udah support, apa kepinginanmu sing iki urung tercapai gitu loh. Terus saya bilang saya mau fokus dulu besarin kandang, terus mungkin kalau ada uang pengen renovasi kandang lama karena udah kayak gitu. Terus insya Allah niat dalam hati ini ya, kalau ada rezeki nanti itu mau renovasi rumah orang tua dulu itu. Terus ya namanya bapak kan, namanya bapak ini jauh dia ini tak kasih buat bangun kandang sama ini loh. Nah, namanya bapak, bapak Tom Lio itu kalaupun saya minta serapi sapi 1000 aja dibelikan ya kan. Setelah itu gak usah pak, ini sudah terlalu berlebihan gitu. Ya karena ya kemarin aja itu tahu. Setelah itu ya gak mau aku terlalu berlebihan pak aku gitu. Bagi saya menurut kalau bapak kan ya juga sepenuh hati toh, masih sampean nyupot saya juga sepenuh hati, saya salut. Dan terus dia bilang bapak, lah kau ini kupiye nge-give ya gak mau, gak pernah mau. Gini loh pak, saya nonton juga gak ini, gak pengen nyemangatin teman-teman aja. Ini loh dunia orang-orang menengah ke bawah itu seperti ini, jadi gak apa-apa, gak usah nge-give, gak apa-apa gitu. Dan kalau sampean nge-give pun ya, kalau saya minta gini, maupun saya minta singa 10 ya langsung dikasih toh, untuk biar saya ketemu sama bunda itu tadi, ya kan? Nah, itulah penjelasan dari Mas Yun teman-teman ya, bahwa belum siap untuk ketemu dengan Bunda Fauzan. Oke, kita dengarkan lagi dan kita dukung Sobat Nyarit semuanya. Inilah penjelasan ataupun klarifikasi dari Mas Yun. Oke, kita dengarkan. Kenapa enggak? Pasti itu. Duh. Karena sampean terlalu beranganan nanti ini masih harus jadi kan, Iwan. Dan yang saya takutkan gini. Yang saya takutkan. Sampean sama bapak ya. Sampean sama bapak bukan ini bapak ini loh ya. Terus gini pak gitu. Jo. Nyupot Mas Yun itu gak harus langsung instan gini, gak harus. Terus kalaupun di give itu ya, nanti kalau sampean kasih banyak ke Mas Yun, dis, supaya biar bisa ketemu sama bunda ya toh. Dan sampean apa yang kalian inginkan itu tetap kembali ke situ lagi. Nah, nyupot Mas Yun itu gak harus dis, kasih give gede, enggak. Cukup dampingi Mas Yun aja, terus nikmati proses. Saya itu enggak ini loh, senang menikmati prosesnya itu. Saya ambil itu gitu loh. Nah,
kan ini kan bapak kan ngasih ini toh pak, sampean kan buatin kaos mesin toh, abang gitu. Ya udah, teman-teman disuruh ini. Kalau teman-teman memang benar-benar support Mas Yun ya, aku gitu, itu bisa loh gitu, beli bajunya Mas Yun dengan mengcikat ini ya, ini maksudnya beli maksudnya. Setelah itu, lah kalau ngandelin jual beli baju butuh waktu berapa lama Yun? Kalau memang teman-teman ini support saya gitu. Insya Allah kalau memang bener-bener pengen saya cepat ketemu sama bunda kan aku pengen lu saya untung sampean juga untung gitu kan. Enggak kalau sampean give bapak ngasih uang saya aja yang diuntungkan mana lo ya. Sampean timbangan give tuku cek apa kui dijone kui singo kan singo harganya piro ya kan. Iku kok tumbas nih baju terus kok dum dum nih tukar tonggo nih sampean kan yuiso loh ini ini apa bajunya Mas Yun bantu support ya bantu support kan bisa toh di situ ada YouTube juga YouTube saya gitu dan saya gini gini pak kalau memang teman-teman itu pengen Mas Yun cepet bisa ketemu gak harus gini caranya aku gitu. Insya Allah sebelum bulan ini bajunya yang baru ini loh target 60.000 gitu laku itu memang kalau memang sampean support loh ya sampean bener-bener support saya ini di bulan ini lakukan itu 60.000 gitu bener loh sampean ini senekat itu gitu bapak-bapak gitu. Ya enggak apa-apa, saya menikmati proses, Pak. Kalau dibeli banyak terus sampean ngasih terlalu berlebihan. Nanti ya namanya hubungan kan kita enggak tahu toh. Entah saya kan orang desa terus tahu-tahu cewek-cewek kota itu kan dia cantik-cantik gitu loh. Yo tenan aja, ayo wong kutho. Berwi iku. Kalaupun saya yang ini, ngono. Kalaupun saya yang mutusin bunda, ya ini toh, ya namanya uang berjalan kan, namanya berjalan kan pasti ada lika-liku, apalagi yang seperti ini gitu. Kalaupun nanti yang mutusin aku, ya bunda yang pasti yang kena, karena sampean selalu berekspektasi, wah bunda itu nyakitin Mas Yun, iya toh, betul apa enggak? Pasti itu. Dia kan gak tahu toh, ya, siapa tahu nanti saya ketemu ya, ya namanya kan gak pernah ketemu toh, nanti ketemu terus bunda, duh aslinya kok koyo iki anu dongkrak pesawat tuh, Yun, gak ngerti toh kita berdua nih gak ngerti, memang komunikasi kita baik kan, komunikasi kita baik, dan kalaupun saya ya bener gitu lu lah bunda cucu kawai gue dingin apa yuk aku terus aku gak demen emang sampean bisa nyalain satu sama lain iya kan gak bisa jadi nah videonya sudah habis teman-teman itulah tadi penjelasan dari Mas Ian sendiri teman-teman yang tadi malam itu live ya. Jadi begitulah terutama yang mengikuti perjalanan dari Mas Ian dengan Bunda Fauziana. Begitulah klarifikasinya Mas Ian ya semalam. Jadi mungkin teman-teman punya komentar silahkan tulis di kolom komentar saya dan saya ucapkan terima kasih dari Banyuwangi Official. Nanti juga ada video lagi tentang Mas Yun tentunya dengan Bunda Fauziana. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.